Buletin Didik 16 Ogos bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Shamsuddin menerusi kenyataan Istana Negara hari ini memaklumkan susulan peletakan jawatan itu baginda berkenan supaya Tan Sri Muhyiddin menjalankan tugas sebagai caretaker atau Perdana Menteri sementara sehingga Perdana Menteri baru dilantik. Jelasnya ia selaras dengan perkara 40-2A dan 43-2A Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa Seri Paduka Baginda hendaklah melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti sebagai Perdana Menteri baru untuk mempenguruskan Jemaah Menteri. Baginda turut menzahirkan penghargaan kepada Tan Sri Muhyiddin dan Jemaah Menteri atas khidmat bakti serta urus tadbir negara yang telah dilaksanakan di bawah Perikatan Nasional PN bermula 1 Mac tahun lalu, khususnya dalam memerangi pandemik COVID-19. Titah Yang di-Pertuan Agong lagi, selaku Ketua Utama Negara, Baginda memahami dan menghormati sistem serta proses perundangan negara dan menghormati apa juga keputusan yang dibuat Muhyiddin berteraskan keluhuran Perlembagaan Persekutuan dan Kedaulatan Undang-Undang. Di samping itu, ekoran 484 kawasan Dewan Undangan Negeri atau 79% masih berstatus merah akibat COVID-19, pilihan raya umum ke-15 pada hemat Baginda bukanlah satu pilihan yang terbaik atas faktor kemaslahatan dan keselamatan rakyat. Justru Al-Sultan Abdullah berharap agar kemelut politik yang mengganggu kelancaran tadbir urus negara ketika ini dapat diakhiri demi kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah berkenan menerima menghadap Tan Sri Muhyiddin di Istana Negara yang berlangsung selama 30 minit. Selain peletakan jawatan Perdana Menteri, Baginda turut berkenan menerima surat peletakan jawatan seluruh Jemaah Menteri dengan serta-merta berkuat kuasa hari ini. Terdahulu, Baginda turut berkenan menerima menghadap Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun serta Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Dato' Abdul Ghani Saleh. Sementara itu, anggota perkhidmatan awam akan terus menggalas amanah dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat, terutama dalam tempoh mencabar ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali memberi jaminan sistem penyampaian kerajaan, terutama anggota barisan hadapan, tidak akan terjejas berteraskan dasar semasa kerajaan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata urusan pentadbiran seharian akan diterajui oleh Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Jabatan Persekutuan. Anggota keselamatan, terutamanya polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia, sentiasa dalam keadaan siap siaga bagi menjaga keamanan dan ketenteraman awam. Sementara itu, segala usaha, bantuan dan inisiatif membabitkan peruntukan besar juga tidak akan terjejas. ...32.9% atau lebih 10.7 juta populasi negara telah melengkapkan dua dos suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Barber memaklumkan 17 juta orang atau 52.3% telah menerima dos pertama. Ini menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan meningkat kepada lebih 27.8 juta dos. 72.9% penduduk dewasa menerima dos pertama, manakala 45.9% telah melengkapkan dua dos. Sementara itu, vaksinasi harian mencatatkan 415,875 dos semalam dengan 143,671 dos pertama, manakala selebihnya dos kedua. Baiklah, 7 sekolah di Kelantan menerima manfaat hasil sumbangan 914 peranti kepada pelajar kurang berkemampuan. Sumbangan oleh Yayasan Petronas itu dalam usaha membantu pelajar mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR menerusi program Cerdik. Pengurus Besar Petronas Pantai Timur, Cik Ahmad Tarmizi Abdul Rahman berkata, selain peranti, setiap pelajar turut mendapat kemudahan data internet, penyelenggaraan peralatan, jaminan dan sokongan teknikal selama 3 tahun sesi akademik. Sumbangan itu diharap dapat membantu mengatasi jurang digital dalam kalangan rakyat melalui penyediaan akses yang lebih baik.
Menerusi jalinan kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, sumbangan kali ini melibatkan penerima Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail, SMK Long Yunus, SMK Macang, SMK Keruh, SMK Tengku Indra Petra, SMK Kuala Balah dan SMK Batu Melintang. Pelajar turut menzahirkan rasa syukur atas sumbangan tersebut. Bertemu kembali, susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Menteri dekat Kuala Sepetang, Perak. Sekumpulan pemuda yang tidak dapat turun ke laut untuk menangkap ikan mengambil keputusan menjadi sukarelawan. Tumpuan mereka bagi memastikan keperluan setiap isi rumah di kampung itu mencukupi sepanjang tempoh PKPD. Sejak hari pertama PKPD dilaksanakan pada 6 Ogos lalu, 30 anak muda yang bekerja sebagai nelayan bergilir-gilir mengagihkan makanan kepada kesemua 300 rumah di kampung terbabit. Menurut Ahmad Syazwan Ahmad Muad, 29 tahun, PKPD yang dikenakan selama 14 hari menyebabkan penduduk kampung yang kebanyakannya bekerja sebagai nelayan tidak dapat keluar mencari rezeki. Selain membantu komuniti kampung sendiri, usaha yang digerakkan mereka itu juga bertujuan meringankan beban petugas barisan hadapan sepanjang tempoh PKPD ini. Kalau kita orang luar ni, takut tak tahulah satu rumah tu 2-3 family ada dalam. Jadi kita orang kampung sini, kita dah tahu dah rumah ni ada 2, ada 3, ada 4. Kita tahu. Kan? Supaya tak terlepas pandang lah. Tambahnya, antara tugas harian kumpulan belia ini ialah mengagihkan bungkusan makanan kepada setiap rumah dengan mematuhi SOP ditetapkan. Bagi memastikan tiada perhubungan fizikal ketika bantuan diedarkan, bungkusan makanan atau kotak sumbangan diletakkan di perkarangan rumah penduduk. Sejak hari pertama PKPD dilaksanakan, sumbangan daripada pihak luar tidak putus-putus diterima mereka. Mulanya sekadar menghabiskan waktu yang terluang ketika PKP. Namun siapa sangka aktiviti itu membawa kepada minat sehingga ingin menjadikannya sebagai satu kerjaya. Di usia muda, seorang remaja berjaya menghasilkan sehingga lebih 10 buah lagu. Mula mencipta lagu pada tahun lalu, kini Muhammad Daniel Haikal Azrul Effendi telah mencipta 12 buah lagu. Lebih membanggakan, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Saujana Impian Kajang ini juga pernah mencipta lagu untuk penyanyi dari negara luar, antaranya Filipina dan Amerika Syarikat. Kerjasama itu tercetus antara rakan-rakan dalam industri yang dikenali melalui alam maya. Saya mula minat buat lagu ni masa tu saya baru dapat laptop baru, so saya nak cuba buat benda-benda baru lah kan. So masa tu saya jumpa seorang kawan ni yang ada pandai buat lagu. So saya dengar lagu-lagu dia, saya jadi minat lah. So saya mula macam tanya-tanya dia. So masa tu saya mula nak buat lagu, nak mula download semua. So masa tu saya macam mula explore sampai ke saya mula minat nak buat lagu, sampai betul-betul minat nak buat lagu. Terbaru, remaja berusia 15 tahun ini menghasilkan sebuah lagu bertemakan kemerdekaan bertajuk Tak Gitu Malaysia. Lebih manis, ia dicipta bersama ayahnya Azrul Effendi Sobri selaku penulis lirik dan penyanyi. Lagu berentak reggae ini mengetengahkan mesej perpaduan dalam kalangan rakyat dan menolak perbalahan antara kaum. Pada asalnya, ayah saya yang nak buat lagu, dia nak cuba nak nyanyi untuk dalam lagu saya. And masa tu, bila saya dengar suara dia, saya rasa yang paling kena sekali adalah berentak reggae. And sebab saya rasa reggae pun sesuai untuk semua peringkat umur, tak kisahlah budak kecil ke, orang besar ke, semua boleh layan lagu reggae. And lagu ni adalah untuk merdeka, so saya memang sesuaian dengan reggae. Minatnya itu mendapat sokongan penuh keluarga dan guru serta rakan-rakan. Walaupun sibuk menghasilkan satu lagu seminggu sebagai sasaran, pelajarannya sentiasa diutamakan. Tapi nak buat muzik, saya kena cari masa, macam masa free kalau tak belajar, baru saya akan buat muzik. Sebab belajar tu penting dan saya lebihkan belajar daripada buat muzik lah. Biasanya siang-siang tu belajar sampai ke petang-petang tu, malam tu baru buat muzik. Biasa pun pagi-pagi, pukul 1, 2, 3 pagi baru buat muzik lah. Harapan saya untuk dapat buat lagi banyak muzik dan bagi orang semua dengar dan gembira, happy dengan lagu saya, and saya boleh pergi lebih jauh lagi dalam bidang muzik ni untuk pergi ke next level lah. Baiklah, biarpun sambutan Hari Kemerdekaan tidak dapat dilaksanakan secara besar-besaran seperti dahulu, semangat patriotisme masih boleh ditunjulkan melalui pelbagai cara. Bagi menyemarakkan semangat cintakan tanah air, Genius Remaja di bawah Kementerian Pendidikan menganjurkan pertandingan solekan.
Dibuka kepada semua remaja berusia 13 hingga 19 tahun, pertandingan berlangsung selama 5 hari. Ia menawarkan pelbagai hadiah menarik termasuk wang tunai dan barang-barang kecantikan berjenama. Penyertaan akan dihakimi oleh juri-juri yang pakar dalam bidang kecantikan mengikut kriteria ditetapkan. Tujuan pertandingan ini adalah untuk menyemaikan semangat cinta akan tanah air khususnya di dalam kalangan remaja. Salah satu cara untuk mempamerkan semangat tersebut dengan menggunakan kaedah solekkan wajah. Antara elemen solekkan yang perlu ditekankan dalam pertandingan ini adalah bendera Malaysia Jalur Gemilang. Antara kriteria yang ditetapkan adalah 80% penilaian berdasarkan gambar dan video, iaitu pertama, pemahaman tema, kedua, kreativiti, ketiga, kekemasan dan keempat adalah gaya penampilan. Dan 20% adalah daripada jumlah like and share pada posting video TikTok dan Instagram rasmi Genius Remaja. Setakat ini, pertandingan mendapat sambutan menggalakkan sehingga lebih 30 penyertaan dari seluruh negara. Malah, pertandingan masih terbuka sehingga 18 Ogos ini. Saya mengambil peluang yang ada ni untuk saya mengasah bakat saya dalam pertandingan makeup ni. Pertandingan ni free sahaja, jadi saya mengambil peluang yang ada ni untuk saya masuk dalam pertandingan ni. Selain itu, pertandingan ini amatlah bermanfaat kepada semua remaja, khususnya untuk diri saya. Yelah dulu, sebelum pandemik, kita boleh sambut Hari Merdeka di dataran. Tetapi buat masa sekarang ni, dengan pertandingan ini, saya dapat menyemarakkan lagi semangat saya untuk melukis bertemakan merdeka dekat muka saya sendiri. COVID-19 yang melanda negara kita itu tidak akan menghalang untuk kita berkarya dan menonjolkan bakat yang ada pada diri. Jadi pertandingan ini dapat memberikan orang ramai membuka mata bahawa kita perlu meraihkan kemerdekaan walaupun di rumah je. Seterusnya, masjid pula bukan sahaja sebagai tempat ibadah, malah turut menjadi medium bagi menaikkan semangat patriotik. Ini dibuktikan oleh jawatankuasa Masjid Jami' Jalil Hasan Pasir Gudang Johor yang mengambil inisiatif memasang jalur gemilang bagi memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Pengerusi masjid Abdul Hamid Husin berkata, kerja memasang jalur gemilang itu dilakukan sendiri oleh ahli jawatan kuasanya sejak beberapa hari lalu dan akan dikibarkan sehingga sambutan Hari Malaysia pada 16 September. Ujar beliau, meskipun negara berdepan pandemik COVID-19, semangat untuk meraihkan hari istimewa itu tidak pernah luntur. Saya rasa mungkin daripada awal bulan ini, jadi sampai seterusnya sampai akhir, menyambut ke 16 hari bulan September akan datang tu lah. Jadi kita akan cuba untuk sedaya upaya untuk menghiasi masjid kita untuk memperingati kemerdekaan dan kedaulatan negara kita sendirilah. Tapi kalau tak kita yang buat, siapa yang nak buat? Pemeriahan masjid ini dah beberapa tahun lah kita masuk, pernah masuk Laman Indah untuk negeri Johor dan seluruh Malaysia pun kita pernah masuk untuk keceriaan hari merdeka, hari kemerdekaan lah. Jadi pada tahun ini mungkin tak ada pertandingan, jadi kita masang untuk ceriakan masjid sahaja. So, benda ini saya pasang dalam masa 2 hari, semalam dengan hari ini. Lebih mengagumkan, jalur gemilang yang dipasang di masjid berkenaan turut disumbangkan penduduk setempat. Pihak pengurusan masjid juga merancang untuk mengadakan majlis doa selamat agar negara bebas daripada wabak COVID-19. Pantang Laksmana berpaling belakang, bercawat ekor dalam gelanggang. Beraniku tidak mengira lawan, matiku pun tidak dihina orang. Baik, bersempena Bulan Kemerdekaan, mari kita menghayati perjuangan para pejuang-pejuang membebaskan tanah air kita dahulu seperti Dato' Bahaman, Mat Kilau dan juga pejuang-pejuang yang lain seperti Dato' Maharaja Lela dan sebagainya juga. Mereka berjuang demi kemerdekaan kita hari ini, demi kebebasan dari cengkaman penjajah. Walaupun akhirnya mereka tidak dikenang, mereka ditabarkan sebagai penjenayah, tetapi perjuangan mereka lah yang memastikan kita, anak cucu mereka,
bebas hidup di bumi bertuah ini yang hari ini dikenali sebagai Malaysia. Salam perjuangan, selamat menyambut Hari Merdeka tahun 2021. Bersua kembali, rancangan TV popular Running Man kini jadi program hiburan Korea paling lama bersiaran. Dalam siaran semalam, pengarah penerbitannya mengesahkan dengan bersiarannya episod 564 itu, Running Man berjaya mengatasi rekod yang dipegang rancangan Infinite Challenge sebelum ini. Menampilkan 7 selebriti ketika ini, ia mula bersiaran pada 2010. Program itu menjadi popular di seluruh Asia selain menjadi pilihan penonton secara online dan diterjemah ke pelbagai bahasa termasuk bahasa Melayu, Inggeris, Perancis, Rusia dan Arab. Meskipun Infinite Challenge bersiaran lebih lama mengikut tahun iaitu 2005 hingga 2018, banyak episod program itu tidak dapat disiarkan berikutan pelbagai isu termasuk tunjuk perasaan pekerja. Ini pula pencapaian anggota kumpulan K-pop BTS, Jimin. Mengikut data rasmi dikeluarkan Spotify, YouTube dan SoundCloud, 5 lagu solo Jimin mendapat penstriman tertinggi, menjadikan beliau artis solo Korea pertama dan satu-satunya yang meraih pencapaian itu. Dengan penstriman tertinggi di Spotify melebihi 577 juta, secara keseluruhannya, lagu-lagu nyanyian Jimin merekodkan lebih 1 bilion stream di ketiga-tiga platform. 5 lagu solo tersebut termasuklah Promise, Serendipity dan Filter. Bendera Persekutuan Tanah Melayu atau dikenali sebagai Jalur Gemilang adalah hasil rekaan seorang arkitek Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, Encik Muhammad bin Hamzah pada 26 Mei 1950. Buat pertama kalinya, bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dikibarkan di pekarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George VI. Bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan dan berkibar secara rasmi pada 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor seiring dengan berkumandangnya lagu Negaraku yang buat kali pertama diperdengarkan kepada umum. Bendera Persekutuan Tanah Melayu yang sebelum ini berjumlah 11 jalur melintang berwarna merah dan putih telah bertambah jalurnya kepada 14 jalur sebaik sahaja kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura dalam Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Kini, 14 jalur pada Jalur Gemilang menandakan keanggotaan 13 buah negeri dan sebuah kerajaan persekutuan. Warna merah pada jalur membawa makna gagah berani, manakala warna putih pula membawa makna suci murni. Warna kuning yang digunakan pada bulan dan bintang adalah warna diraja yang melambangkan Raja-Raja Melayu. Gabungan tiga warna utama iaitu merah, putih dan biru melambangkan setiakawan Persekutuan Tanah Melayu dan United Kingdom dan penyatuan Tanah Melayu dengan negara-negara Commonwealth. Sukan bola sepak Liga Perdana Sarawak kembali memperkukuhkan kedudukan di tangga teratas Liga selepas cemerlang menewaskan Perak 2 dengan kemenangan besar 4-1 semalam. Berlangsung di Stadium Kuala Lumpur Ceras, Sarawak bagaimanapun dikejutkan dengan jaringan awal Ruizat Daud minit pertama permainan. Namun, mereka tenang menghadapi tekanan dan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-35 hasil jaringan Nur Syahrul Idlan Talaha. Bersambung babak kedua, Sarawak meraih gol pendahuluan selepas Syafiq Izzuddin tidak sengaja menyumbat gol ke gawang sendiri minit ke-53. Uche Akbar terus membawa Sarawak di depan minit ke-67 sebelum Abdul Rahim meledak jaringan pelengkap 4-1 2 minit sebelum tamat permainan. Kemenangan ini membawa Sarawak kembali menerajui liga di atas Terengganu FC 2 menerusi kelebihan gol. Pelumba KTM Brad Binder memenangi perlumbaan MotoGP Grand Prix Austria selepas memperjudikan nasibnya dengan tidak menukar tayar apabila hujan lebat pada pusingan terakhir. GP Austria di Litar Spielberg berlangsung rancak dari awal sehingga akhir saingan. Ia menyaksikan beberapa pelumba antaranya Jorge Martin, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez saling bertukar-tukar posisi hadapan.
Percaturan cukup berani dilakukan Binder yang memilih untuk kekal dengan tayar slick sementara pelumba lain masuk ke pit untuk menukar tayar ketika hujan lebat membasahi litar di hujung perlumbaan. Namun ia dianggap keputusan tepat buat pelumba Afrika Selatan itu yang meraih kemenangan pertamanya musim ini. Pelumba Itali Francesco Bagnaia menduduki tempat kedua manakala Jorge Martin dari Ducati Pramac di tempat ketiga. Saingan MotoGP 2021 akan bersambung di litar Silverstone 29 Ogos ini. Seterusnya ke bola sepak Liga Perdana Inggeris. Dua aksi pelengkap bagi minggu pertama telah berlangsung menyaksikan juara bertahan Manchester City tewas tipis di tangan Tottenham Hotspur manakala West Ham United menyalakan amaran untuk menjadi pencabar Liga selepas menundukkan Newcastle United di tempat lawan. City memulakan kempen mempertahankan kejuaraan dengan langkah sumbang selepas tumpas 1-0 kepada Tottenham. Jaringan Son Heung-min minit ke-55 memberi permulaan cukup sempurna buat Spurs di bawah bimbingan jurulatih baru Nuno Espírito Santo. Jurulatih dari Portugal itu tidak menyenaraikan penjaring terbanyak musim lalu Harry Kane atas alasan kecergasan di tengah-tengah kontroversi perpindahannya ke City. City yang semakin terdesak untuk mencari penyerang baru selepas ini akan menerima kunjungan Norwich dalam perlawanan kedua Sabtu ini. Nuno pula berdepan bekas pasukannya Wolverhampton pada Ahad. Dalam satu lagi aksi, West Ham United membuat permulaan musim baru dengan cemerlang selepas menewaskan Newcastle United. Bagaimanapun, West Ham dipaksa bekerja keras apabila ketinggalan dua kali sebelum bangkit mengutip tiga mata di St. James's Park. Ia menyaksikan kedudukan 2-1 memihak tuan rumah menerusi jaringan Callum Wilson dan Jacob Murphy masing-masing minit ke-5 dan 40 sebelum gol Aaron Cresswell mengecilkan defisit minit ke-18. Bersambung babak kedua, West Ham terus mengganas apabila menambah tiga gol dalam tempoh 13 minit. Jaringan Said Ben Rama minit ke-53 menjadikan kedudukan dua sama sebelum Thomas Suchek dan Mikhail Antonio menjaringkan gol kemenangan West Ham minit ke-60 dan 63. Paparan Planetarium Shanghai yang baru dibuka awal bulan ini mengakhiri buletin didik. Disifatkan sebagai yang terbesar di dunia, ia direka menyerupai sekumpulan galaksi dengan kos pembinaan $93 juta. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi. Thank you.